back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me, the number one for me, the number one for me, oh. Oh, number one for me. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way. Sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear by Allah, I swear. Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day.
فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا cek ah satu satu cek 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 satu cek cek
Bapak Ibu, kami informasikan sesaat lagi kita akan menyambut kehadiran calon mempelai pria bersama keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan memulai rangkaian acara akad nikah dari kedua calon mempelai. Adelia Nur Zafar. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day would seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. And when you speak, angels sing from above. Every day words seem to turn into love songs. Stand true till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights. Kami mengucapkan selamat datang kepada calon mempelai pria bersama dengan keluarga, Mas Juwana Abdul Robi, yang merupakan putra dari Bapak Almarhum Sugeng Sudarwinto dan Ibu Tati Handayani bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, mari kita bersyukur sedalam-dalamnya syukur atas rahmat dan karunia yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita bisa hadir untuk bersama menjadi saksi dan memberikan doa restu bagi perjalanan kedua calon mempelai. Adelia Nur Zafarina, putri kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustiana, yang insyaallah akan bersanding dengan Juwana Abdul Robi, yang merupakan putra kedua dari dua bersaudara dari Bapak Almarhum Sugeng Sudarwinto dan Ibu Tati Handayani. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani sifat dan sikap beliau sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Perjalanan kedua calon mempelai adalah perjalanan yang insya Allah akan indah dan penuh rahmat untuk menghadirkan keindahan rumah tangga. Hari-hari yang indah dari keduanya, mari bersama kita mendudukkan kepala sejenak untuk membacakan surat Al-Fatihah. Barokahnya kita tujukan kepada perjalanan kedua calon mempelai agar diberikan karunia rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Doa restu dan bersatunya dua keluarga adalah salah satu sumber kebahagiaan dari kedua calon mempelai. Segera kita ikuti pasrah tinampi yang akan diawali dengan sambutan dari perwakilan keluarga calon pengantin pria. Kepada yang saya hormati, Bapak Supriyadi, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada keluarga besar Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustiana beserta keluarga yang kami hormati. Kepada yang terhormat alim ulama, para sesepuh dan yang kami hormati, yang juga kami muliakan. Juga kepada kedua mempelai berdua yang kami sayangi. Pertama-tama kami sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua yang hadir pada acara yang mulia ini, dan semoga niat yang tulus dari kedua mempelai pengantin beserta
keluarga menjalin pernikahan saudara Johanna Abdul Robi dan Adlia Nur Safarina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan limpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, kerabat dan seluruh umat muslim yang taat hingga akhir zaman. Ketiga, kami di sini selaku wakil dari keluarga mempelai pria yaitu almarhum Bapak Sugeng Sutarwinto dan Ibu Tati Andayani menghaturkan salam kepada keluarga mempelai wanita yaitu Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustiana beserta keluarga beserta dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustiana beserta seluruh keluarga besarnya, alhamdulillah kami hadir pada siang hari ini hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 di Hotel Haris Jalan Ayani Polowijen Blimbing Malang. Ini beserta seluruh rombongan keluarga besar almarhum Bapak Sugeng Sutarwinto dan Ibu Tati Andayani dengan maksud mengantarkan putra kami tercinta Ananda Johanna Abdul Robi untuk dinikahkan dengan putri Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustiana yang bernama Adlia Nur Safarina. Besar harapan kami, terutama agar niat Bapak ini dapat diterima dengan tulus hati dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dengan adanya pernikahan ini dapat mengikat tali silaturahmi serta menjalin satu keluarga dari dua keluarga yang besar ini dan semoga acara yang akan kita laksanakan ini diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, kami di sini selaku wakil dari keluarga almarhum Bapak Sugeng Sutarwinto dan Ibu Tati Andayani juga menyampaikan bahwa pernikahan Ananda Johanna Abdul Robi dengan Adlia Nur Safarina ini tidak hanya menyatukan kedua mempelai berdua, tetapi sekaligus menyatukan dua keluarga, yaitu keluarga almarhum Bapak Sugeng Sutarwinto dan Ibu Tati Handayani dengan keluarga Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustiana menjadi sebuah keluarga besar yang akan terus menjalin tali kasih sayang, tali silaturahmi di antara kedua keluarga ini. Artinya, tali kasih sayang yang dibina oleh pengantin juga menjadi tali kasih sayang keluarga kami masing-masing. Dari terbinanya jalin silaturahmi kedua keluarga ini, maka pengantin putra saudara Johanna Abdul Robi akan menjadikan Bapak Setiono atau Ibu Retno Restiono Kristiana sebagai bapak ibunya sendiri. Demikian juga pengantin putri saudari Adlia Nur Safarina akan menjadikan almarhum Bapak Sugeng Sutarwinto dan Ibu Tati Andayani seperti bapak ibunya sendiri. Dan kami pun akan memperlakukan saudari Adlia Nur Safarina seperti anak kami sendiri yang dengan sekuat tenaga kami akan mendampingi mereka pembinaan rumah tangganya. Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, kami di sini hanya dapat berharap bahwa kedua mempelai dapat bersama-sama saling belajar, saling mengerti, saling mengingatkan satu sama lain untuk membina keluarga yang sakinah mawadah warohmah sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah suratnah. Yang terakhir, saya selaku pribadi dan perwakilan dari rombongan mempelai pria menyampaikan mohon maaf apabila ada
salah satu kata atau perilaku kurang berkenan serta diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikannya dalam menerima kami beserta rombongannya. Demikian kiranya ungkapan penyerahan yang dapat saya sampaikan atas nama keluarga almarhum Bapak Sugeng Sutarminto dan Ibu Tati Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Supriyadi mewakili keluarga dari calon pengantin pria. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari keluarga calon pengantin wanita yang akan disampaikan oleh saya hormati Bapak Selamat Udadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenankanlah kami wakili segenap keluarga besar Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustina menghadirkan Sugeng Rawuh. Selamat datang kepada segenap keluarga besar Bapak almarhum Sugeng Sutarminto dan Ibu Tati Handayani. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada siang hari ini di tempat yang insya Allah diberkati Allah SWT. Telah hadir rombongan keluarga besar calon mempelai pria, keluarga besar Bapak almarhum Sugeng Sutarminto dan Ibu Tati Handayani. Kami atas nama keluarga besar Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustina mengucapkan selamat datang, Sugeng Rawuh, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dalam penerimaan ini. Kami mewakili keluarga besar calon mempelai wanita Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustina dengan ini menerima calon mempelai pria Ananda Johanna Abdul Robi untuk dinikahkan dengan syariat agama Islam dengan Ananda Atlia Nur Jafarina. Harapan kami tentunya seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan jika terdapat salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Selamat Udadi, perwakilan keluarga calon pengantin wanita. Monggo untuk saling mengucapkan salam hormat di antara kedua keluarga. Iya, kepada Bapak Supriyadi dan Bapak Selamat, mohon maaf, boleh bertemu sekali lagi untuk saling memberikan ucapan salam hormat sebagai simbol silaturahmi yang begitu hangat di antara dua keluarga besar. Terima kasih Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon pengantin pria untuk melangkahkan kaki ke depan. Disambut dengan kedua orang tua dari Mbak Adelia, di mana nanti kita akan menyaksikan akan ada simbol pemberian doa restu tanpa henti oleh kedua orang tua. Kita saksikan bersama pengalungan bunga melati oleh Bapak Setiono kepada calon pengantin pria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyaksikan ibunda dari Mbak Adelia juga akan memberikan air minum kepada Mas Jo sebagai simbol doa restu tanpa henti. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pelan-pelan ya Mas. Kalau perlu dihabiskan biar fresh. Silakan Mas, dihabiskan gak apa-apa. Bismillah, alhamdulillah, sehat ya Mas ya. Amin. Insya Allah berkah. Terima kasih Bunda. Silakan salim kepada kedua orang tua dari Mbak Adelia. Mohon doa restu. Silakan salim. Selanjutnya, sesaat lagi Bapak Setiono dan perwakilan Ayahanda dari Mas Jo akan mengampit Mas Jo diikuti kedua ibunda. Baik, setelah sebelumnya kita akan menyaksikan penyerahan seserahan terlebih dahulu ya, mohon maaf. Silakan disampaikan seserahannya. Seserahan yang di belakang, monggo diserahkan. Baik, simbol bersatunya keluarga
diserahkan berupa sasaran yang sangat manis ya, dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, silakan bapak-bapak, Mas Jonya diapit kanan kiri tangan dan bersiap melangkah menuju ke titik akad nikah, diikuti kedua ibunda, Ibu Rena Rustiana bersama dengan Ibu Tati Handayani. Bismillahirrahmanirrahim, silakan. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Kami mengundang untuk yang kami hormati para saksi untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Di antaranya Bapak Sumarno selaku saksi dari keluarga calon pengantin pria dan Bapak Budi Mulyanto dari calon pengantin wanita. Kami juga menghaturkan beribu terima kasih untuk kehadiran petugas KUA Kecamatan Sukun yang sudah hadir dan juga bersiap untuk memandu jalannya akad nikah. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kembali rangkaian acara akad nikah, sebuah acara yang sangat sakral, di mana kedua calon mempelai akan segera memulai kehidupan yang baru. Mari bersama kita mengharapkan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perjalanan kedua calon mempelai. Hadirin yang kami hormati, untuk mendapatkan ridho dan karunia serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Ahmad Syahrul Munir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما
qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها كنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم Ta'ala senantiasa menyertai perjalanan kedua calon mempelai bersama dengan orang tua tercinta dan kita semua yang ada di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, selanjutnya izinkan saya mengundang kepada yang saya hormati petugas KUA Kecamatan Sukun untuk memimpin jalannya akad nikah. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankahun ayyama minkum as-salihina min ibadikum ma imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Hadratan mukhtaromin, para anim, para ulama yang senantiasa kita taati. Yang saya hormati Bapak Setiono selaku wali nikah, ayah kandung dari calon pengantin putri,
beserta ibu, beserta keluarga besar beliau. Yang saya hormati pengiring pengantin putra keluarga dari Bapak Sugeng Sudarwinto almarhum dari Jember. Hadirin dan hadirat, para undangan, para saksi, wabil khusus kedua calon mempelai Mas Juhana Abdul Rabi dan Mbak Adlia Nur Zafarina yang saat ini sedang berbahagia. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang cerah ini kita masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah, utamanya nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga bisa menghadiri undangan sahibul hajah sekeluarga untuk menyaksikan dan memberikan doa restu, karena sesaat lagi akan dilangsungkan prosesi akad nikah putra putri beliau Mbak Adlia Nur Zafarina yang akan dipersunting oleh Mas Juhana Abdul Rabi dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah kepangkuan junjungan kita baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau la yaumil qiyamah. Hadirin yang saya hormati, perlu saya beritahukan bahwa secara administrasi adik kita berdua ini telah melengkapi semua persyaratan, tidak ada kekurangan, tidak ada hambatan. Beberapa hari yang lalu telah datang ke Kecamatan Sukun untuk rafaan atau jomloan atau pemeriksaan nikah atau verifikasi data. Setelah kami verifikasi semua data, insya Allah sudah tidak ada yang kurang, sudah lengkap semua. Sesaat lagi akan kita saksikan prosesi sakral, prosesi agung, yaitu prosesi akdu nikah dua hamba Allah, Mas Juhana Abdul Rabi, putra dari Bapak Sugeng Sudarwinto almarhum, dengan Mbak Adnia Nur Zafarina, putri dari Bapak Setiono. Syarat dan rukun insya Allah sudah lengkap. Seperti yang kita ketahui, rukun nikah itu ada lima, yang kelimanya harus siap, harus ada sesaat sebelum prosesi akdu nikah. Rukun nikah yang pertama harus ada calon pengantin putra, dalam hal ini adalah Mas Juhana Abdul Rabi. Kemudian rukun nikah yang kedua harus ada calon pengantin putri, dalam hal ini adalah Mbak Adlia Nur Zafarina. Rukun nikah yang ketiga harus ada walinya, dalam hal ini adalah ayah kandung dari Mbak Adlia yaitu Pak Setiono. Kemudian dalam acara semacam ini, rukun nikah yang keempat itu adalah harus ada saksi. Minimal dua orang saksi, laki-laki yang beragama Islam, yang sehat jasmani dan rohani dan telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu di atas 19 tahun. Alhamdulillah, ini sudah disediakan KTP dari kedua saksi. Yang mewakili keluarga mempelai putri yaitu Bapak Budi Mulyanto, Bapak Dr. Andes Budi Mulyanto. Kemudian perwakilan dari mempelai keluarga mempelai putra yaitu Bapak Sumarno. Kita semua yang hadir di tempat ini atau yang ada di luar sana, insya Allah di hadapan Allah menjadi saksi, insya Allah di hadapan Allah mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang belum yaitu rukun nikah yang kelima, ijab dan qabul atau penyerahan tanggung jawab dunia akhirat dari Pak Setiono selaku wali nikah, ayah kandung dari Mbak Adlia, kepada Mas Juhana Abdul Rabi. Mahar atau mas kawin bukan merupakan rukun nikah, tetapi mahar atau mas kawin wajib. Sebuah akad nikah tanpa mahar maka tidak sah. Dan yang sudah disepakati adik kita berdua ini dan telah kami catat ketika jombloan dan sudah kami masukkan juga di buku nikah, yaitu alat sholat dan uang sejumlah $1.262.021. Rupiah. Oh rupiah, nggih. Rupiah, mboten dolar. Saya ulangi, mas kawinnya adalah alat sholat dan uang sejumlah $1.262.021. 21 rupiahnya ada? Digenapkan. Oh, alhamdulillah. Okay. Ini biasanya lebih mahal dari harga sebenarnya, 21, karena sudah termasuk barang langka. Okay. Tapi sudah ada. Okay. Hadirin yang saya hormati, saya ingin berpesan kepada kedua adik kita, calon mempelai ini, juga barangkali di antara yang hadir ini ada calon-calon manten atau ada manten-manten kasep. Banyak nggih manten kasep. Yang pertama terutama ini kedua adik kita calon mempelai ini, Mas Juhana Abdul Rabi dan Mbak Adlia. Monggo ditata niatnya, monggo dibetulkan, diluruskan niatnya. Nggih. Niat ini letaknya dalam hati Mas Juhana, tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan panjenengan berdua.
Tetapi niat ini memegang peranan sangat-sangat penting dalam sebuah ibadah. Innamal a'malu binniat. Oleh karena itu monggo ditata, diluruskan, dibetulkan. Apa niat yang betul, apa niat yang lurus dalam ajaran agama kita? Yaitu semata-mata diniatkan ibadah karena Allah. Semata-mata diniatkan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana ya, letaknya dalam hati, tidak ada orang yang tahu. Tetapi sekali lagi, niat ini memegang peranan penting dalam sebuah ibadah. Dan ibadah nikah ini adalah ibadah yang paling panjang, Mas. Ya. Mulai hari ini sampai panjenengan dijemput oleh Allah, ditakdirkan mati nanti. Kalau usia 100 tahun tinggal menghitung berapa puluh tahun, semuanya bernilai ibadah, Mas. Kalau sholat zuhur tadi, kan sudah sholat zuhur semuanya, okay? Paling 5 menit atau kalau sekhusuk-khusuknya dengan bacaan surah An-Naba misalnya 10 menit, jangan Al-Baqarah loh, okay? 10 menit itu pun sudah istimewa sekali. Ibadah puasa Ramadan beberapa bulan yang lalu itu pun cuma di siang hari, walaupun satu bulan, tapi di siang hari saja. Malamnya sudah boleh ngapa-ngapain, makan, minum, dan seterusnya. Ibadah haji yang kalau dihitung mulai dari keluar rumah sampai masuk rumah kembali, kalau reguler itu 40 hari. Ritualnya cuma 6 hari. 6 hari. Nah, akad nikah ini, ibadah nikah ini, berumah tangga ini sangat panjang, ya, berpuluh-puluh tahun. Semuanya bernilai ibadah, Mas. Sehingga sekali lagi, jangan sampai salah niatnya, jangan sampai niatnya lupa atau malah niatnya yang lain, bukan karena ibadah, karena Allah. Oke. Yang kedua, Mas Johana, Mbak Adnia, ini setiap kali momen semacam ini saya sampaikan, sholat 5 waktunya mudah-mudahan tidak sampai ditinggal. Dan selayaknya setelah akad nikah harus lebih meningkat kualitasnya, kuantitasnya. Selama ini barangkali Mas Johana, Mbak Adnia, tidak ada yang bolong, tetapi masih jarang berjamaah. Jamaah pun masih dibatasi dengan adanya virus yang tak kasat mata. Kadang ada yang berjarak-jarak, ada yang tidak mau sholat di masjid karena untuk menjaga. Ya, tetapi ada niat untuk senantiasa berjamaah. Paling tidak nanti setelah akad nikah monggo berdua, berempat dengan bapak dan ibu, berlima, berenam di rumah monggo. Tetapi senantiasa ada niat untuk mengerjakan sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Barangkali Mas Johana, Mbak Adnia, selama ini tahajudnya masih jarang. Mulai malam ini toh bangun berdua, okay? Tidak ada alasan untuk melawan rasa kantuk, rasa takut, malas, dan seterusnya. Lupa, malam ini kan malam pertama, biasanya ada perang di sana. Nah, tidak ada alasan, Mas, monggo. Barangkali mantan-mantan yang di luar sana, manten anyar, malam pertama identik dengan kerinan. Ngertos kerinan, Mas, nggih. Bangunnya kesiangan, tapi panjenengan tidak. Masih sempat nangis pada Allah seperempat malam terakhir, setengah jam, satu jam sebelum subuh. Masih sempat untuk bermunajah pada Allah. Barangkali mantan-mantan di luar sana, selain panjenengan, berangkat kerja, ya berangkat kerja saja, tanpa didahului dengan sholat duha. Panjenengan mudah-mudahan masih menyempatkan saling mengingatkan. Supaya apa? Supaya rezekinya lebih lancar, lebih barokah, lebih manfaat, lebih berlimpah. Yang terakhir pesan saya, Mas Abdul, Mas Johana, Abdul Robi dan Mbak Adnia, hubungannya dengan mantan baru ada sebuah doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Doa sebelum apa, Mas? Alhamdulillah, nggih. Mondok nggih pundi, Mas? Mondok nggih pundi panjenengan? Mondok. Alhamdulillah, nggih. Tapi ini tetap saya harus mengingatkan karena ini ibadah, Mas. Hubungan suami istri jima itu bentuk ibadah pada Allah, mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala sudah sah secara agama, apalagi secara pemerintahan, kemudian didahului dengan baca basmalah dan doa tadi itu. Saling mengingatkan itu harus, ya, supaya kalau hari itu, malam itu
Allah takdirkan jadi anak, mudah-mudahan anak-anaknya, anak-anak panjenengan jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mari kita antarkan dengan bersama-sama baca istighfar dan syahadat 3 kali dengan harapan, dengan memohon pada Allah, semoga mulai awal sampai akhir acara ini senantiasa lancar. Semoga oleh Allah diberikan barokah, diberikan maunahnya oleh Allah, sehingga mudah-mudahan nantinya menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, panjang umur, murah rizki, dan semoga nantinya diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Aku luqali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wan muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Monggo astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim annadzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ananda Juwana Abdul Rabi bin almarhum Sugeng Sudarwinto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Adlia Nuriza Farina dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.262.021 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adlia Nur Zawarina bin Bapak Setiono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi, saksi. Sangge, sangge. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu naka baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu naka baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وجناخة وألف بينهما كما ألفت بين موسى وسفورة وألف بينهما كما ألفت بين عاني وفاطمة الزهرة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah bersanding Adlia Nur Zafarina dan Juwana Abdul Robi. Selanjutnya hadirin, mari kita simak kehadiran mempelai wanita. Mas Jo boleh berdiri menyambut kehadiran istri tercinta sesaat lagi. Mungkin biar lebih romantis agak maju gak apa-apa bro. Nah sebelah sini bro. Nah. Atau mungkin di depan pintu terlalu ini gak ya? Gak apa-apa kali ya.
Boleh ya? Alhamdulillah. Silakan disambut istri tercinta, diajak kemudian duduk berdampingan. Dengan doa dan juga restu yang bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Proses ijab kabul berjalan dengan lancar. Insyaallah berkah akan senantiasa menyertai kehidupan keluarga baru ini, Adelia dan Ju, dalam nikmat amal, ibadah, dan sedekah, dan kebahagiaan. Hadirin, dalam hitungan detik kita akan menyaksikan pertemuan dari dua hati yang sudah menyatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya momen ini. Keindahan yang disertai dengan cinta yang tulus. Disertai dengan doa restu ayahanda, ibunda, dan semua orang-orang yang mencintai kedua mempelai. Ya Allah, satukanlah perjalanan keduanya menjadi perjalanan yang penuh dengan berkah, sucinya cinta, dan hari-hari yang penuh dengan bahagia. Sambutlah kehadiran Adlia dan Joe, sepasang suami istri yang sangat romantis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan digandeng bro, berdampingan menuju ke kursi yang sudah disediakan. Nah, sudah sah, jadi gandengan lama-lama gak apa-apa bro. Silakan menempati kursi yang sudah disediakan. Silakan untuk kembali duduk, dan kedua mempelai akan melanjutkan proses yang dipimpin oleh Bapak KUA Kecamatan Sukun. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Johanna Abdurrahmi, Sabtu, tanggal 12 Juni 2021. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, saya, Johanna Abdurrahmi bin Sugeng Sudarwinto, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Adlia Nur Zafarina binti Setiono dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kota Malang, 12 Juni 2021. Tertanda suami Johanna Abdurrahmi.
Sesudah membacakan sigelat taklik, kedua mempelai menandatangani berkas nikah. Penandatanganan dokumen oleh wali. Penandatanganan dokumen oleh saksi nikah. Selanjutnya adalah penyerahan mas kawin, disaksikan oleh petugas KUA. Saya mengundang kedua orang tua untuk juga mendampingi, atau mungkin sekarang simbolis dulu? Baik, simbolis dulu penyerahan mahar dan mas kawin ya. Foto dokumentasi bersama dengan buku nikah beserta penyerahannya dari petugas KUA Kecamatan Sukun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian prosesi akad nikah yang telah berjalan dengan lancar dan khidmat. Semoga Allah meridhai, semoga Allah memberikan barokah, semoga Allah jadikan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, panjang umur, murah rezeki, dan semoga diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Selaku penghulu, mohon maaf manakala dalam melayani panjenengan, mulai dari daftar jombloan dan hari ini pelaksanaan, barangkali di sana sini ada kekhilafan tutur kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Penghulu dari Kecamatan Sukun. Terima kasih Bapak, sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para saksi yang sudah mendampingi perjalanan mempelai. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Sumarno selaku saksi nikah dari calon dari mempelai pria, dan juga Bapak Budi Mulyanto selaku saksi mewakili keluarga mempelai wanita. Terima kasih. Terima kasih Bapak, selamat jalan, matur nuwun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin, proses ijab kabul sudah bersama kita saksikan, dan mari kita menyaksikan bersama, kita akan menyaksikan penyerahan
mahar dan pemasangan cincin oleh kedua mempelai dan didampingi kedua orang tua. Karena itu izinkan saya mengundang kepada orang tua dari kedua mempelai untuk turut mendampingi putra-putri tercinta. Kepada yang saya hormati Bapak Setiono dan Ibu Rena Rustiana, selaku orang tua dari Mbak Adelia, dan juga mohon mendampingi perwakilan dari Ayahanda Mas Jo beserta Ibu Tapi Handayani. Dimohon juga mendampingi putra-putri tercinta. Sesi yang pertama kita akan saksikan adalah penyerahan mahar. Mohon kedua mempelai dan orang tua nanti mengikuti arahan foto dan videografer ya. Silakan ikuti arahan rekan-rekan foto dan videografer, silakan. Selanjutnya adalah pemasangan cincin satu sama lain. Bergantian dari Mas Jo dulu kepada istri tercinta, kemudian nanti dilanjutkan bergantian dari Mbak Adelia kepada suami tercinta. Silakan dari Mas Jo dulu, pelan-pelan ya bro ya, mohon mengikuti arahan foto dan videografer juga, supaya momennya dapat. Alhamdulillah, boleh bergantian sekarang dari Mbak Adelia menuju Mas Jo. Sama juga Mbak, pelan-pelan dan ikuti arahan teman-teman foto dan videografer supaya hasilnya ciamik. Oh mau dikeluarin lagi nih, masukin lagi Pak. Oke, okay. Aman-aman. Sudah aman bro, atau mau dipaksa lebih lagi? Cukup ya, aman-aman. Nanti elastis kok bro itu bro. Baik, silakan ditunjukkan cincinnya didampingin orang tua. Ada, baik, siap. Berfoto kembali bersama dengan buku nikah.
Siap. Apakah ada yang akan didokumentasikan kembali? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada perhiasan yang juga akan diberikan sebagai simbol cinta dan doa restu dari Bunda. Dari Bunda diserahkan kepada Mas Jo untuk kemudian sesaat lagi dipasangkan kepada Mbak Adelia. Ya, silakan. Alhamdulillah. Mau dititipkan ke saya dulu kalungnya mungkin? Oke, baik. Hadirin yang sesaat lagi kita akan menyaksikan adalah sebuah persembahan cinta dari Ananda kepada orang tua tercinta lewat prosesi sungkeman. Saya mengundang untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Orang tua dari kedua mempelai, monggo duduk di tempat yang sudah disediakan di depan. Baik, masih di tempat yang sama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan bersimpuh terlebih dahulu Mbak Adelia dan Mas Jo di hadapan orang tua tercinta. Sebelum meraih tangan beliau, silakan duduk terlebih dahulu, bersimpuh terlebih dahulu. Kalau sudah bersimpuh yang nyaman. Baik, Mas dan Mbak, sebelum bersimpuh kepada kedua orang tua, silakan pejamkan mata. Ingatlah betapa murni dan kuat kasih dan cinta serta sayang kedua orang tua kepadamu. Ingatlah betapa selama ini beliau berdua senantiasa menyayangimu, mendoakanmu di saat-saat yang mungkin kamu tidak akan pernah tahu. Ingatlah betapa besar perjuangan beliau untuk bisa membimbingmu sampai dengan detik ini. Dan tiba saatnya, Mbak Adelia dan Mas Jo, hari ini Mbak dan Mas kembali bersimpuh. Jadikanlah momen ini sebagai momen yang sangat indah. Jangan sampai sia-siakan. Nanti ketika Mas dan Mbak menyentuh tangan beliau, sentuhlah dengan perasaan cinta yang dalam. Ketika Mbak dan Mas memeluk beliau, peluklah beliau seerat-eratnya. Sekarang juga silakan buka mata dan bersimpuhlah kepada Ayahanda dan Ibunda. Dengarkanlah setiap petuah bijak yang dibisikkan oleh orang tua kepadamu. Peluk erat ayah dan ibu seerat-eratnya. Ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Terima kasih ayah dan ibu, betapa kami mencintaimu. Silakan bertukar posisi. Mbak Adelia akan bertemu dengan pahlawan sejati
ayahanda, cium tangan beliau, ucapkan terima kasih, mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Dengarkan setiap petuah bijak beliau. Dan tiba saatnya sekarang peluk erat beliau, Mbak. Seerat-eratnya. Rasakan dekapan hangat beliau sebagai simbol cinta yang tak akan pernah putus. Terima kasih, Ayah dan Ibu. We love you. Mas Jo, silakan menghampiri Bunda tercinta. Raih tangan beliau. Cium tangan beliau. Mbak Adelia, silakan raih tangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih itu doa restunya Bapak. Peluk erat ibunda tercinta, Mas. Seerat-eratnya. Terima kasih Ibu untuk semua pengorbanan dan cintamu. Izin untuk bertukar posisi. Mas Jo mewakili ayahanda sudah hadir sosok yang pasti engkau kagumi. Terima kasih ayahanda dan ibunda. Air mata ini adalah air mata yang senantiasa akan diingat oleh Adelia dan Jo, di mana keduanya pasti akan selalu ingat bahwa doa restumu, nasihatmu akan selalu mereka jalankan dalam menempuh hidup yang baru. Doa kami menyertai ayah dan ibu senantiasa panjang umur, sehat, bahagia bersama dengan putra putri dan cucu tercinta. Amin ya rabbal alamin. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih untuk doa restu dan kehadiran Anda bagi kebahagiaan Adelia dan Jo. Sesaat lagi akan ada sesi foto bersama dengan keluarga inti. Saya mengundang kepada adik dan atau kakak dari kedua mempelai untuk standby. Berfoto bersama terlebih dahulu Mbak Adelia bersama dengan orang tua dan saudara kandung. Silakan ikuti arahan foto dan videografer untuk berfoto. Sesudah foto bersama dari orang tua dan juga saudara kandung dari Mbak Adelia, nanti akan dilanjutkan foto bersama orang tua dan saudara kandung dari Mas Jo. Mohon untuk bersiap teman-teman, Bapak Ibu. Oh.
rest of my life. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words. Kayaknya semuanya pada punya akun TikTok ya ini ya. Gayanya TikTok banget. Baik, sudah dari keluarga Mbak Adilia. Baik, kita bergantian dengan keluarga Mas Jo. Saya mengundang kepada orang tua dari Mas Jo, ibunda tercinta dan perwakilan ayahanda untuk mendampingi putra-putri bersama dengan saudara kandung dari Mas Jo. Silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi foto di wedding chapelnya Haris ini adalah sesi foto yang terakhir. Untuk foto selanjutnya nanti akan diadakan di Haris Garden ya, waktu resepsi. Sesaat lagi kedua mempelai dan keluarga akan melakukan prosesi lepas balon. Kita berkumpul di tangga depan. Di sana sudah ada teman-teman dari Kirana organizer yang akan memimpin prosesi lepas balon. Silakan kedua mempelai, orang tua, dan juga saudara kandung beserta dengan bapak ibu menuju ke titik pelepasan balon, karena sesaat lagi akan ada prosesi lepas balon sebelum nanti akhirnya kita akan bertemu di acara resepsi pukul 15.30. Silakan, di sana sudah ada rekan-rekan dari Kirana Organizer yang akan memimpin jalannya prosesi lepas balon. Kita bertemu di resepsi sesaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perhaps this magic spell you cast, this is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me and life. And when you speak, angels sing from above.